Pertandingan Forum Remaja Peringkat Kebangsaan kali ke-24 yang dimenangi SMK Lutong dari Miri Sarawak merupakan platform terbaik bagi membantu para pelajar menguasai bahasa Melayu baku di samping peningkatan bakat dalam bidang ko-akademik, kata Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari. Aktiviti Forum Pelajar akan dididik supaya menggunakan bahasa yang bermutu tinggi serta membantu membina kematangan berfikir yang menjadi asas kepada pembentukan nilai-nilai kepimpinan seseorang pelajar. Secara tidak langsung, nilai-nilai murni dapat disemai di kalangan pelajar. Dan yang paling utama adalah aktiviti berforum yang memerlukan kemahiran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam perasmian penutup Forum Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang berlangsung selama 2 hari melibatkan 6 buah sekolah seluruh Malaysia. Beliau juga percaya usaha sedemikian akan menjadikan para pelajar lebih dinamik dan berkeyakinan tinggi berhadapan dengan khalayak serta mampu menyalurkan buah fikiran kepada lisan dengan berkesan. Turut hadir dalam majlis tersebut Ketua Pengarah DBP Datuk Haji Awang Sarian. Pertandingan Forum Remaja Peringkat Kebangsaan 2013 dan ini merupakan satu kebanggaan buat Sarawak sempena 50 tahun Sarawak dan Malaysia dan Sarawak Merdeka. So, boleh cerita sikit you punya resepi kejayaan, mungkin ada cabaran-cabaran macam mana? Yang pertama, bagi saya usaha-usaha dari sendiri dengan usaha-usaha dari guru pengiring, cikgu yang lungkus lumus bagi kami semua pendapat, idea untuk dipersembahkan dan dorongan guru-guru lain, dorongan ibu bapa semua.